Halo Tolovers. Eksistensi Selena Gomez di dunia hiburan dan tarik suara sepertinya gak perlu diragukan lagi. Pemberitaan mengenai dirinya terus-menerus menjadi perbincangan para penggemar seiring popularitas yang terus dicapai. Selain punya paras menawan, ternyata di balik kesuksesannya yang sangat inspiratif, ia banyak menyimpan berbagai kemewahan yang tak kalah menarik untuk dikupas tuntas. Sudah pada kepo kan? Dan dalam segmen Auto Sultan kali ini, kita bakal membahas berbagai koleksi kendaraan mewah dan kekayaan dari Selena Gomez. Selena Mary Gomez. Begitulah nama lengkap gadis kelahiran 22 Juli 1992 ini. Karirnya di dunia hiburan bermula saat usianya masih 7 tahun. Bukan langsung sebagai penyanyi, melainkan memerankan sosok Giana dalam serial TV anak-anak Barney and Friends. Ada yang masih ingat gak? Nah, selepas dari itu, di tahun 2013, dia pun mendapat tawaran untuk membintangi film layar lebar seperti Spy Kids 3D Game Over, berlanjut ke serial TV Disney Channel Wizard of Waverly Place pada tahun 2007, hingga Indubious Battle di tahun 2016. Selain bermain film, dia juga sempat menjadi pengisi suara Mavis di film animasi Hotel Transylvania dan Hotel Transylvania 2 di tahun 2015. Seiring perjalanan karirnya di dunia akting yang semakin cemerlang, ia mencoba peruntukannya untuk terjun sebagai penyanyi. Awal-awal sih hanya mengisi soundtrack beberapa judul film. Barulah di tahun 2008, Selena menandatangani kontrak dengan label Hollywood Records dan merilis album perdananya berjudul Kiss and Tell yang berkolaborasi dengan band ternama The Scene setahun kemudian. Gak disangka-sangka, penggarapan proyekan Selena Gomez and The Scene meledak di pasaran setelah terjual 600 ribu kopi. Selain itu, mereka juga berhasil meraih beberapa penghargaan dan disusul dua album lainnya. Namun sayang, di tahun 2014, Selena memutuskan untuk bersolo karir. Keputusan yang ia ambil pun gak memudarkan karirnya di dunia hiburan. Bahkan ia juga berhasil membuat beberapa album dan jadwal tur manggung yang juga sangat padat. Dari keberhasilannya mulai dari membintangi serial TV hingga menjadi penyanyi terkenal, tentu dari segi penghasilan yang didapatkan mampu membuat kamu-kamu semua para kaum rebahan akan ngiri. Di usianya yang baru menginjak 29 tahun, Selena Gomez dikabarkan telah mengumpulkan harta sebanyak 70 juta US dollar atau setara dengan 1 triliun rupiah sesuai dikutip dari celebritynetwork.com. Nyesek banget kan? Nah, tentunya kekayaan tersebut akan terus bertambah, apalagi sumber pendapatan mantan kekasih Justin Bieber ini juga berasal dari tarif endorse lewat akun Instagramnya. Untuk sekali posting aja, ia mematok harga 425 pound sterling atau sekitar 7 miliar rupiah, alias udah ngalahin tarif dari keluarga Kardashian. Gak cuma itu aja, bisnis yang ia geluti mulai dari industri fashion hingga kecantikan yang diberi nama Rare Beauty juga menjadi lahan subur untuk menambah nominal kekayaannya. Kurang apa lagi coba? Atau kalau masih kurang menurut kamu, sahabat Taylor Swift ini juga pernah menjadi brand ambassador merek sekelas Puma dan Coach. Khusus brand Coach sendiri, nilai kontrak yang diberikan senilai 133 miliar rupiah. Terus dengan kekayaan sebanyak itu, lantas kendaraan apa aja sih yang menjadi koleksi pribadinya? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, ada baiknya kalau kamu klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu agar gak ketinggalan informasi menarik dari channel Auto Populer. Mari kita lanjut. Nah, merangkum dari beberapa sumber diketahui kalau mobil yang dimiliki oleh wanita multi-talenta ini mulai dari Audi A6 yang bisa dibawa pulang dengan harga 800 jutaan rupiah. Kemudian ada dua unit SUV pabrikan asal Jerman BMW, masing-masing berjenis BMW X5 yang saat ini berharga 1,5 miliar rupiah dan BMW X6 dengan harga 1,8 miliar rupiah lebih. Tak hanya itu saja, artis yang pernah melakukan detox digital alias 3 bulan tanpa ponsel ini juga dikabarkan memiliki sedan mewah Mercedes-Benz GLA 250 yang punya harga jual mulai dari 700 jutaan hingga 800 jutaan rupiah. Oh, Selena sepertinya sangat gemar mengendarai mobil berjenis SUV ya. Soalnya ia masih juga punya Range Rover Evoque yang ditaksir bernilai mulai dari 1,7 miliar rupiah. Malahan ia juga memiliki Cadillac Escalade dan Cadillac City6 yang memiliki harga jual di atas 1 miliar rupiah. Dan dua unit mobil lainnya di bawah harga 500 juta yaitu Fiat 500 dan Ford Escape. Boleh juga ya pilihannya. Nah, di samping kepemilikan atas mobil-mobil elit tadi, Selena juga menggelontorkan dana fantastis sekitar 77 miliar rupiah untuk membeli rumah di kawasan Los Angeles. Sebagai seorang musisi, tentunya rumah tersebut dilengkapi fasilitas yang super mewah. Mulai dari studio musik pribadi, beberapa ruangan dengan interior yang sangat berkelas, hingga kolam renang pribadi yang dikelilingi pohon tinggi menjulang yang membuatnya lebih asri.
Meskipun dibalut berbagai kemewahan dalam hidupnya, ia tak lupa diri sebagai manusia yang punya kepekaan terhadap masalah-masalah sosial. Terbukti Selena sedang menggarap kegiatan amal lewat Rare Impact Fund yang memiliki target mengumpulkan dana sebesar $100 juta atau setara dengan 1,4 triliun rupiah selama 10 tahun ke depan untuk kegiatan kesehatan mental. Selain pernah menjadi duta termuda UNICEF di tahun 2009, ia juga pernah aktif mengumpulkan dana bantuan saat kebakaran hutan terjadi di Australia. Dana yang terkumpul kabarnya mencapai 28 miliar rupiah. Wah, sepertinya cocok diduetkan sama Mbak Aukarin ya. Doi kan juga sering aktif di kegiatan sosial. Oke, Tolovers, itulah perjalanan hidup Selena Gomez dari yang telah meniti karir sejak kecil hingga mampu menuai kesuksesan besar di usianya yang masih terbilang cukup muda. Dari kisahnya itu, kita juga bisa mengambil kesimpulan kalau kesuksesan itu harus dibayar mahal dengan kerja keras dan pantang menyerah, bukan dengan cara yang instan atau mengandalkan bantuan orang dalam. Gimana menurut kamu? Silakan tuliskan di kolom komentar, dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.